yang dapat mencegah bahaya itu ialah peltina yang sudah dikenal di dunia. Jika ada orang sakit malaria, terutama harus diberikan peltina padanya. Peltina itu dapat membasmi kuman-kuman dalam badan si sakit. Gambar ini menunjukkan yang kanan peltina dan kiri malaria. Peltina adalah obat yang mustajab bagi orang sakit malaria. Jika mengingat kemustajaban peltina yang dapat menyembuhkan orang dari penyakit malaria, obat ini dapat dikatakan obat anugerah Tuhan. Jika diserang penyakit malaria, baiklah terus minum peltina. Sekarang yang berwajib dari pemerintah bala tentara, hibuk membuat peltina sebanyak-banyaknya sehingga sudah dapat dikirimkan secukup-cukupnya kepada penduduk di seluruh Asia. Kantor kota, peltina dibagikan kepada kantor son dan seterusnya. Dengan demikian, jika penyakit malaria berjangkit dimanapun, baik di desa-desa maupun di tempat yang kecil-kecil, dengan segera dapat diperoleh peltina supaya penduduk Tanah Jawa selalu dapat bekerja dengan tenang. Mereka tidak perlukan memikirkan bahaya penyakit malaria lagi. Di suatu kampung, saban hari dikumpulkan orang-orang sakit malaria untuk diberi peltina dengan percuma. Maka dengan itu, sekarang segenap orang yang dulu sakit malaria di situ dapat bekerja lagi, sehingga kegirangan hati penduduk besar sekali. Thank you.
juga sudah disediakan tempat pembagian Pelkina. Barang siapa yang membawa surat keterangan dari Kuco atau tabib dengan mudah dapat pembagian Pelkina. Ada juga kantor-kantor yang saban hari membagi Pelkina kepada anggotanya untuk mencegah bahaya itu. Misalnya, kantor-kantor bala tentara, sekolah-sekolah, pabrik-pabrik, dan juga kantor-kantor kebun. Pelkina adalah suatu obat yang mustajab untuk membasmi penyakit malaria. Ialah obat yang terpuji sebagai penolong jiwa kita. Dengan obat itu, kita dapat hidup dengan tenang di daerah panas di mana banyak nyamuk malaria. Maka sebab itu, jika ada orang yang jual beli Pelkina dengan harga gelap, dia bukan manusia. Dan perbuatan itu dapat dikatakan perbuatan dosa terhadap Tuhan. Sekarang, saudara-saudara musuh kita, Amerika Inggris, sedang menderita kekurangan Pelkina juga. Kita tidak boleh memikirkan kemustajaban obat kina saja.